Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral tentara wanita Israel kena mental usai diserang netizen Indonesia. Viral video yang memperlihatkan seorang tentara wanita Israel dengan akun Instagram @michal_matzov bergumam kesal akibat diserang komentar netizen Indonesia. Dia pun terlihat kena mental. Tentara wanita Israel itu menjelaskan dengan muka serius kepanikannya. Beberapa kali dia bahkan tampak melotot dan menampilkan muka marah. Dilansir unggahan akun Instagram @sahabatsurga, video viral ini memperlihatkan tentara wanita Israel tersebut sedang kesal dengan komentar netizen Indonesia. Ia berkata, "Dengar, aku sudah terbiasa dengan kenyataan bahwa mereka mengomentariku sejak awal perang tentang Palestina. Dari ucapan seperti itu seolah-olah dia sudah sangat sering mendapat komentar seperti itu di akun media sosialnya. Tetapi setelah 2 hari belakangan dia sangat geram dengan komentar yang ada. Ia diserang warganet Indonesia, tapi dalam 2 hari terakhir, mereka membuatku meledak dengan reaksi seperti itu. Dan banyak lagi, karena Palestina. Banyak orang yang mengatakan bahwa aku adalah seorang pembunuh," ucapnya. Warganet yang berkata dia adalah pembunuh mungkin karena Israel telah menghabisi nyawa anak-anak dari Palestina. Video tersebut viral dan membuat warganet berkomentar, "Good job guys. Baru kali ini AK bangga dengan netizen Indonesia. Lanjutkan. Kapan lagi kita nyampah dan didukung masyarakat?" kata @farah**. Minimal 100 report akun hilang. Kalian tahu kan harus ngapain wahai netizen Indo? Komentar @riputris**. Wakak gak tahu aja dia udah ketemu sama pejuang online sesungguhnya. Dari yang halus sampai barbarik semua ada di netizen Indo. Lanjutkan guys, tulis @isminurina**. Kerja hebat netizen Indonesia, serang mereka dengan sosial media, bombardir dengan komen-komen. Respons @muhasabah**. Netizen Indonesia, keluarkan keahlian terpendam kita. Serbu sampai mental mereka terganggu. Jangan di-follow. Ajak @dina**. Wakakaka bentar lagi juga gila. Yuk serang sekalian kasih bintang 1 di tempat restoran. Hotel mereka biar kena mentalnya. Komentar @lisa**. Netizen sekarang kalian punya wadah dan sasaran yang tepat buat luapin emosi kalian. Tabungan caci maki kalian silakan diluapkan. Lebih berfaedah kalau itu ditujukan untuk bangsa Israel. Gak dosa dan berpahala kayaknya. Gak bisa komen lanjut DM. Ungkap @hafnesti**. Pengen silaturahmi juga dengan akun-akun Zionis, share dong. Biar mak-mak ada kerjaan daripada ngejulidin orang berdosa ini ngejulidin iblis banyak pahalanya. Pungkas @desi**. Allahu a'lam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.